Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan di Petani Porang Nusantara. Saat ini saya berada di kebun porang dari bibit spora yang milik Ibu Ismi Japri dari Penarang tapi tinggal di Jakarta. Nah, ini ada umbi yang terselip. Tumbuhannya mantap. Dan ini disulam. Dan yang kosong kita sulam. Tuh ada tumbuh bekas umbi-umbi lama. Sporanya. Nah, ini juga banyak yang gak tumbuh karena mungkin kepanasan waktu kemarau ya. Tapi kita berusaha jaga supaya tetap bagus pertumbuhannya. Orang Ismi Japri, salah seorang pengusaha di Jakarta yang mendukung kegiatan kita tanam porang. Nah, batas ini punya kita sampai sini, batas sungai ini. Tapi yang di sebelah sini sudah milik Pak Dendi, salah seorang inisiator porang juga di Sumatera Selatan. Ini tanam dari katak mini dan umbi mini. Kurang lebih umbi 2 on sampai 5 on. Ini pertumbuhannya sudah sangat bagus. Dan disaksikan pemandangan alam yang begitu eksotis ya. Tuh, mantap untuk dilihat. Ini belum kelihatan pertumbuhannya, mungkin di bulan-bulan 4, bulan 5 udah mulai kelihatan bagus pertumbuhannya. Kalau saat ini masih belum, karena ini dari spora, bukan dari umbi atau katak. Ini kita jadikan bibit umbi mini nantinya, bukan kita jadikan produksi. Nah, ini porangnya. Nah, ini langsung ketemu dengan juragan porang di pagar alam ini. Ini Pak Hadi. Pak Hadi, ya. Ini ditanam dari bibit apa, Pak? Dari bibit spora. Spora, mantap sekali, Pak. Ya. Bapak udah berapa banyak nanam di sini, Pak? Udah kilo ya. Ya. Sekitar 30 kilo lebih kurang. Wah, mantap sekali. Pertumbuhannya sangat bagus, Pak. Dan ini umur kurang lebih 2 bulan setengah. Nah, ini dia yang batang hitam. Sporanya sudah kelihatan. Lakcirin ini tukuknya, ini batang hitam.